moto berjuang sampai akhir, saya akan buktikan. Bukan janji. Dan jangan lupa, pilih nomor 3 jadi ketua santri. Aku. Hai, 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 aku biasa. Hai, waktu sudah habis, silakan kembali ke tempatnya. Aika! Aika! Kamu luar biasa! Sorry! Baik, anak-anak semuanya! Oke! Oke, kita lanjut lagi ke acara berikutnya. Itulah tadi penampilan dari saudara Haikal. Selanjutnya, kita persilakan untuk menyampaikan visi dan misi. Kita sambut Putri! Muka. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Santriwatri dan santriwan, kalau Putri menang, pesantren Kunanta tuh bakalan terkenal di mana-mana di seluruh Indonesia. Putri bakalan memajukan pesantren Kunanta. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Hah? Udah gitu doang? Udah. Udah. Selesai. Aduh. Beneran selesai? Lah, saya bener. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Putri. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ustazah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil pemilihan ketua santrinya? Alhamdulillah semuanya lancar, Pak De. Tapi tuh tadi tuh aku gugup pas lagi kasih tahu visi misinya, Pak De. Tapi Pak De tenang aja, karena Haikal sudah membalikan keadaan, Pak De. Haikal menyampaikan visi dan misi secara semangat. Dan akhirnya banyak para santri yang mendekat ke Haikal. Sehingga Haikal dan dukung Haikal. Alhamdulillah. Aku yakin, kok gini ada pantun mengatakan. Cakep. Sore-sore nanya berenang. Cakep. Haikal pasti menang. Itu Pak De. Alhamdulillah. Pak De juga doain mudah-mudahan Haikal menang. Siapa dulu ponakan Pak De paling cerdas, paling baik hati. Oh iya Pak De. Pak De, kita boleh tolongin Pak De gak? Bersih-bersih. Udah, gak perlu. Kalian ini udah capek kampanye, ngomong sini ngomong sana. Udahlah, biar ini sudah pekerjaan Pak De, kewajiban. Udah Pak De, gak apa-apa. Soalnya kita bersih-bersih ini tuh ikhlas, tanpa pamrih. Biar kita aja Pak De. Kasihan Pak De, Pak De kan udah tua. Ikhlas, ikhlas. Ridho, ridho. Ini baru ponakan Pak De yang paling rajin, punya hati yang baik sekali. Tolong disapu, ini dari sini sampai pintu gerbang. Haikal, selesai ini, kepel, aula, dan 10 ruang kelas. Aduh. Pak De mau ngopi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh gitu, Il. Kan tadi kamu yang ridho sama aku. Bantuin Pak De. Ternyata Haikal punya juga penolong. Ya, mudah-mudahan nanti dia yang jadi pemenangnya. Mail, aku lekat. Apa ini? Ini, aduh, tadi apa? Ustadz, maafin aku ya Ustadz, aku nih gak sengaja. Kalau Ustadz mau nyalain, salahin Haikal aja Ustadz. Haikal sih ngerjain aku. Ulala, Haikal. Ustadz, Haikal tahu Ustadz. Haikal bakalan nerima dari dalam hati. Haikal bakalan laksanain hukuman Ustadz. Hukuman apa aja Ustadz? Seperti contohnya gini. Skor jam. 1. 10 kali Kal. 4. 5. Abis itu apa lagi Ustadz? 1. 2.
3, 4, 5, 2, apalagi Ustaz? Stop. Haikal sini. Ustaz cuma pengen bilang satu sama kamu. Apa Ustaz? Berobat. Berobat. Istri tangku! Hei! Masuk. Maaf, aku gak sengaja. Maaf, Sob. Gak sengaja. Kalian ngapain lempar buku ke Sobri? Mau cari gara-gara? Awas, lihat balasan dari aku. Shhh. Gak apa-apa, Kong. Kalian gak salah, kok. Gak usah minta maaf. Aku maafin, kok. Aduh! Maaf, Sob. Aku hanya berpikir kalau aku tuh gak mimpi. Biasanya kan kamu emosian kalau aku pukul. Enggak kok, aku mau emosian. Ulala. Iya. Saya gak nyangka loh. Sobri jadi penyabar begini. Kalau gini sih, pantas aja kalau dia sampai jadi ketua. Iya. Pokoknya kalian tuh jangan pilih Kayla. Kalau kalian pilih Kayla, bisa hancur pesantren ini. Bener itu, bisa-bisa kan tuh pasti disuruh buat ngikutin panutannya itu, si Ince Syahrini ini. Buat beli kosmetik mahal lah, tas-tas branded lah. Aduh, emang kalian punya duit apa? Punya. Mau. Enggak toh, aku juga gak mau deh kalau gitu. Kalau gitu aku juga gak mau.